gua hari ini. Ayo. Motor trail ini pengalaman pertama gua lo. Jangan sampai lo malam-malam gua lo ya. Oke, gua akan ngajarin lo. Ya lo ngajarin gua jadi bapak yang baik aja dah. boleh. Let's go. Hobi baru kali ini membuat Lesti bikin banyak bacai Steve Vargas. Tapi bukan hobi main motor trail, guys. Ya, memang rupanya sahabatnya Roy Ricardo kasih racun nih sama Rizky Wilar. Mau ngajak motor trail Bilar rupanya dia. Tapi Lesti oke-oke saja, yang penting tetap jaga diri dan baik-baik. Tapi wah, cocok John. Wih, ganteng lu pakai motor trail. Puas ya, rajinin puas. Ayo dong, tes lah. Aduh, cukup. Iya, ayo dong. Ini belum di track kan? Udah mau jatuh kau. Iya. Asik. Emot gak nyampe ya? Gak nyampe ya? Udah. Astagfirullah. Astagfirullah. Yang bikin Lesti banyak baca istighfar bukan karena mau main motor trail sama Roy Ricardo, guys. Tapi keusilan Rizky Billar yang selalu ngerjai putranya, si Abang L. Tentu saja hal tersebut membuat si Bunda L, ya, nih Bunda Lesti, jadi ya salting, guys, atas keusilan yang namanya Papa Billar yang selalu ngerjain putranya tersebut. Wah, seperti ini, coba lihat, kalian lihat gimana sih menurut kalian keusilan papanya ini sama Abang L. Wah, bikin seru sampai Rico Val jadi tertawa terbahak-bahak. Lihat kelakuan sahibnya ini yang super gesrek selalu, tentunya nggak berubah. Yalah. Alhamdulillah dapetnya adalah istri yang selalu sabar, yakni Lesti Kejora yang nurut sama suami dan tentunya selalu mendukung suaminya. Yang penting yang terbaik bagi sang suami dan dirinya. So, juga bagi keluarga mereka termasuk Abang L tentunya, guys. Ya, itulah yang membuat Lesti banyak membaca istighfar adalah keusilan dari hobi baru. Hobi lama mungkin ya, guys, ini ya. Usil terhadap putranya tersebut. Ini simak berbagai komentar netizen Lesti lovers sebelum kalian nanti kasih komentar gimana mood kalian. Bagaimana menurut kalian, guys? Jangan lupa kasih komentar, like, dan masukan agar tambah seru keuangan mereka berdua yang so selalu akan kita sajikan kabar terbaru terupdate tentang selebriti tanah air dan mancanegara yang bakal bikin kita semua happy senang dan update akan kabar berita terbaru tentang mereka tentunya. Oke, itu saja kabar dari kami. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.